di tempat parkirnya, parkir Masjid Istiqlal. Ini tempat parkirnya luas banget. Ini parkir saya parkir di basement loh. Ada yang parkir di halaman dan bisa juga parkir di basement. Ini saya tadi parkir di basement 1. Karena kita parkir di basement, jadi kita harus masuk ke dalam masjidnya lewat tangga ini ya. Di dalam parkir basement naik ke atas. Oke, lor, ikuti terus ya lor. Lur, kita keliling-keliling di halaman Masjid Istiqlal ya. Ini di halaman Masjid Istiqlal sekarang ditanamin pohon-pohon kurma lur. Ini saya lagi berada di halaman Masjid Istiqlal, masjid yang terbesar di Indonesia ya, yang berada di Jakarta. Dan ini masjid itu baru kelar direnov belum lama ya, jadi ini penampilan terbarunya setelah direnovasi total loh. Di Masjid Istiqlal ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Ya lor, kita coba lihat di dalamnya, di dalam masjidnya seperti apa setelah direnovasi total. Oke lor, ikutin terus videoku ya lor. Ini tempat wudhunya bagus banget. Ini posisi di lantai raksasa dan tampak juga ada terlihat ya tugu monumen nasional. Subhanallah lor, ini benar-benar luar biasa Masjid Istiqlal ini. Coba naik ke atas lagi ya lor. Ternyata kita cuma bisa sampai lantai 1 aja, dan untuk ke atas kita belum diizinkan, belum dibuka ya masjidnya, jadi masih ditutup. Satu, kita saat ini kita cuma bisa naik sampai ke lantai 1 aja karena lantai 2, 3, 4 nya masih ditutup, belum dibuka karena masih situasi pandemi ya. Ini karpetnya untuk sementara masih digulung semuanya,
nggak terpasang ya, karena situasi pandemi masih belum berakhir. Jadi untuk sementara semua karpetnya digulung loh. Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta, masjid terbesar di Indonesia, loh.